Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamaah sudah bubaran dari sholat Id. Jamaah di United Arab Emirates di masjid dekat tempat tinggal kami. Tadi sempat membawa istri. Qadarullah. Di sini tidak ada jamaah akhwat, jadi istri pulang lagi. Ternyata yang sholat hanya jamaah ikhwan saja. Ya, pada video ini ana Yan Arsyu Taufik mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga Allah menerima amalan kita di bulan Dzulhijjah ini. Nah, bagi kawan-kawan atau keluarga kerabat yang sedang menyimak video ini, ada keluarganya atau bahkan saat ini justru yang menyimak video ini sedang tertimpa musibah berupa terpapar coronavirus COVID-19. Ana doakan agar lekas sembuh. Banyak sekali tebaran kawan-kawan maupun kerabat yang terkena COVID-19 dan efeknya sangat besar bagi kita semua, ya, terutama dalam rutinitas sehari-hari kita yang harus bekerja. Mau tidak mau harus merawat anggota keluarga yang terkena COVID-19 sehingga menyita waktu, tenaga, materi, serta pikiran. Tentunya kita sama-sama berdoa agar wabah coronavirus COVID-19 ini lekas Allah angkat dari bumi, di belahan bumi manapun. Amin, Allahumma amin. Semoga juga Allah senantiasa permudah kita dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Kita diberi kekuatan dan kesabaran dalam menjalani wabah ini bersama-sama. Semoga Allah mudahkan kita dalam mencari rezeki yang barokah dan harapan ana agar semoga kawan-kawan yang menyaksikan video ini Allah limpahkan rizki yang barokah. Ya, bagi yang menanyakan bagaimana kabar Yan Arsyu Taufik, alhamdulillah baik-baik saja. Hanya saja sedang jenuh bermedsos ria karena subhanallah kabar di media sosial manapun itu isinya berita yang menyedihkan. Banyak yang terpapar, kemudian meninggal, dan tidak sedikit juga yang menafikan keberadaan virus ini.
Iya, karena belum terkena. Nanti kalau terkena anggota keluarganya aja, baru deh, atau dirinya sendiri, baru deh percaya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita tetap prokes, terapkan prokes, jaga jarak, pakai masker, siapkan sanitizer dimanapun berada, karena kita tidak tahu virus ini ada di mana dan kapan bisa menyerang kita. Oke, ini saja video dari Ana Yan Arsho Taufik. Sekali lagi Ana ucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kita. Selamat Hari Raya Idul Adha. Ana mewakili keluarga, yakni Yan Arsho Taufik, Tisa Selma, kemudian kedua anak-anak Azam Abdurrahman Mumtaz dan Ibrahim Abdullah Mumtaz. Ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Sekian dari Ana. Barakallahu fikum jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.